Jangan lupa sebelum nonton, please subscribe channel saya dan like video ini ya guys. Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kami berdua di channel Fajar Wijaya. Kali ini kami ada di salah satu desa di Kabupaten Jombang. Kita nggak mau ngapain buat di sini, Bun? Kami berdua mau mengabadikan sebuah acara desa, yaitu tumpukan manggis yang diselenggarakan oleh Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Dan ini salah satu tradisi yang merupakan rangkaian keseluruhan acara di Kecamatan Wonosalam. Seperti apa keseruan acara di sini? Let's go ikuti kami berdua. Sepanjang jalur menuju ke lapangan desa Jarak, pagi ini sudah dipenuhi oleh pedagang, guys. Jadi meramaikan acara tumpeng manggis. Acara tumpengan manggis ini dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 19 Februari 2023. Kami tiba di lapangan desa Jarak sekitar jam 6 pagi, jadi lapangan masih sepi dari pengunjung. Tahun ini merupakan acara yang keempat kalinya, sebelumnya sempat vakum hampir 2 tahun karena adanya pandemi. Di acara ini ada kirap tumpeng hasil bumi 7 dusun, gelar UMKM, minum susu dan kopi gratis, tari, orkes, parade barong, kuda lumping, barongsai, dan puncaknya adalah bagi-bagi tumpeng. Di acara ini kita bisa menikmati kopi beserta gratis, susu gratis. Mari kita coba. Nah, ini saya tanpa gula untuk merasakan nikmatnya kopi asli Jombang. Gimana? Pahit? Ya pasti pahit, cuma ada rasa sedikit asamnya. Jadi ini asli tanpa gula, mantap. Istri itu mau mencoba susu gratis di event ini. Panas kan? Oh, panas juga. Manis. Tumpengan manggis ini tingginya sekitar 4 meteran. Kalau dihitung dari bawah, total tinggi 6,5 meter. Sedangkan total buah manggis yang dibuat tumpeng sekitar 8.092 buah, tersusun dari satu ikat isi 4 buah manggis dikalikan dengan tahun penyelenggaraan acara tumpengan, yaitu 2023. Acara dimulai sekitar jam 9 pagi setelah Wakil Bupati Jombang hadir dan dibuka dengan tarian remo, disusul dengan beberapa tarian tradisional lainnya persembahan anak-anak dari Desa Jarak. Kemudian dilanjutkan dengan iringan kirap tumpeng hasil bumi dusun setempat dan beberapa perwakilan komunitas serta ada drum band yang titik startnya dimulai dari kantor balai desa menuju ke lapangan desa Jarak. Tumpengan hasil bumi ini ada beberapa desain tumpeng. Yang paling menarik menurut kami adalah tumpeng yang berbentuk burung.
Setelah semua tumpeng hasil bumi dibawa ke tengah lapangan, acara dilanjut dengan sambutan dan doa sebelum dilanjutkan dengan bagi-bagi tumpeng. Bagi-bagi tumpeng dimulai dari 14 tumpeng yang ukurannya kecil-kecil dan terakhir ditutup dengan tumpeng utama. Pengunjung yang hadir di lapangan sangat antusias berebut tumpengan yang dibagi-bagikan. Tak perlu menunggu lama, akhirnya semua tumpeng ludes habis dibagikan. Kami hanya mengikuti acara sampai pembagian tumpeng selesai, tidak sampai acara kuda lumping dan hiburan orkes. Setelah kami berdua mengikuti acara rangkaian dari tumpeng manggis di Desa Jarak, Kecamatan Masalam, gimana pun kesamu dari awal kita tadi datang pagi sampai siang hari ini? Acara ini sangat meriah ya, penontonnya membludak, pesertanya juga banyak. Jadi sudah sekalian lewatkan kalau ke Wonosalam, kalian harus datang ke acara tumpengan manggis yang diselenggarakan tiap tahunnya. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum.